tanggal ban depan berapa anunya? Satu bocoran 12. Ini saya nggak bawa uang dulu, apa bisa pak? Saya nggak bawa uang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Muslim Society. Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di pojok kanan bawah. Karena dengan menekan tombol subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini untuk lebih baik lagi ke depannya. Pada video sosial eksperimen kali ini, kita akan melihat kepedulian seorang tukang tambal ban ketika ada orang ingin menambal ban dan tidak memiliki uang. Apakah dia akan menolong atau tidak? Maka kita saksikan video yang berikut ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini lebih luas lagi kepada saudara-saudara yang lain agar dapat sama-sama saling menginspirasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa tambal ban pak? Depan atau belakang? Depan sih pak. Tadi tuh nggak tahu. Di jalan tadi. Saya mau jemput adik saya itu. Pak, bisa tambal ban nih pak? Tapi berapa tambal ban sini pak? 10.000. Untuk lubang satu tapi. Gimana? Lubang satu 10.000. Oh lubang satu 10.000. Bentar pak. Saya tuh nggak baru dompet tadi. Ada 2.000 aja. Tapi saya nggak bawa dompet ya pak? Iya nggak pak. Kapan nih pak? Jadi bapak siapa namanya pak? Pak Wondo. Pak Wondo. Biasanya di situ tadi baru situ mau nyari tambal ban untung di sini ada guys. Tapi nggak tahu sih pak di apa di pompa dulu apa nggak apa-apa. Kuat aja ya kayaknya. Pulang ke mana? Saya mau ke Taman Puas itu. Tapi lagi bos lagi, lagi bos lagi. Enggak ya? Saya bawa dulu, enggak apa-apa ya pak? Iya, bawa dulu. Bos lagi, lagi. Enggak ya? Pak, siapa sih Pak Wondo? Enggak. Makasih banyak ya pak ya. Thank you.
berapa tanggal ban sini, Pak? Apa? Tanggal ban depan. Berapa, Pak? Satu bocoran 12. Satu bocoran 12. Ini saya nggak bawa uang dulu. Apa bisa, Pak? Hmm? Saya nggak bawa uang dulu. Nanti kesini lagi kayak gitu. Mau ke jalan bantu situ dulu, jemput adik sekalian. Nanti bareng adik kesini. Dan bapak siapa ini? Bapak siapa nanti? Maksudnya? Enggak, nama bapaknya enggak. Langsung di sini rumahnya. Ini enggak tahu sih tadi di jalan situ. Maksudnya? Saya bawa dulu nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Nanti saya ke sini, barang aja. Makasih banyak ya, Pak. Saya mau tanya sih, Pak, kenapa bapaknya mau bantu saya tadi? Padahal saya nggak punya uang tadi. Nggak apa-apa loh, sini ini kan bantu-bantu, kalau mau nolong ke mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Iya. Bapaknya ikhlas waktu saya. Gak gini, Pak. Kita sebenarnya lagi syuting sosial eksperimen sih, Pak. Teman saya ada di situ tuh, ngerekam. Oh, oke, okay, jadi apa melihat kepedulian orang kayak gitu, kalau ada orang kempes tapi nggak punya uang kayak gitu. Oh iya. Ini saya makasih banyak ya, Pak, ya. Sama-sama, Din. Sudah dibantu kayak gitu. Iya, teman-teman. Kalau apa, ketemu aku di sana. Nanti. Selain kali, kalau lewat, kalau tidak ada, kalau tidak ada. Ya, tidak apa-apa. Kalau mau nolong. Pak, mundur tadi ya. Makasih banyak ya, Pak, ya. Iya. Ini dari teman-teman sih, Pak. Karena Bapak sudah baik, kita ngasih, apa, buat Bapak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terima aja ya, Pak, ya. Walau. Ini karena Bapak udah baik dan semoga ini bisa menginspirasi orang di luar sana. Oh, amin ya. Terima kasih ya, Pak, ya. Assalamualaikum. Saya mau tanya sih, Pak, kenapa bapaknya mau nolong saya tadi nggak ada uangnya kayak gitu? Nggak masalah, Pak. Nggak masalah, Pak. Nggak masalah, Pak. Oh, kayak gitu. Oh. Ini sih, Pak, kita terima kasih banyak sih, Pak, udah dibantu tadi. Sebenarnya kita lagi shooting video sosial eksperimen sih, Pak. Melihat kepedulian orang kayak gitu, kalau orang ada yang minta tolong, apakah dibantu. Jadi teman saya ada di situ, Pak. Ini, Pak, kita ada sedikit rezeki, Pak, buat Bapak. Karena, ngoteng-ngoteng, tadi Bapaknya sudah bantu, bantu saya. Jadi, ini nggak bakal buat Bapak aja. Kita dari teman-teman juga. Ini semoga bisa bantu juga. Makasih banyak ya, Pak, ya. Iya. Semoga bisa terus ikhlas membantu orang, kayak gitu, Pak. Iya. Mari, Pak.